kurang lebih 2 hektar ladang ganja dengan jumlah lebih dari 10.000 pohon ganja. Itu berawal dari penangkapan seorang tersangka yang berinisial S di wilayah Medan. Pada saat ditangkap dia membawa kurang lebih 4.000 gram dalam satu karung kemasan ganja kering. Kemudian dari pengembangan itu kita bisa menemukan yang tadi saya sampaikan 2 hektar ladang ganja yang jaraknya luar biasa di atas perbukitan gunung, itu sekitar 5 jam jalan kaki dari Madinah menuju TKP.